Oke, Jom. Welcome back to channel Sesat. Siapa lagi kalau bukan Bang Ojan? Gimana nih kabar HP kalian? Masih pada aman kan? Ya, kalau misalkan user nama pasti pada aman. Nah, kebetulan di video sekarang Bang Ojan itu pengen memperjelas tentang fitur freezable atau mode molor, Jom. Sebenarnya gimana sih, Mang, konsep mode molor ini, Mang? Terus kenapa muncul error-error nggak jelas kayak hubungan sama si dia? Nah, mode freezable ini adalah mode yang paling simpel dan paling gampang dari barisan fitur yang tersedia di Android, Jom. Nah, aslinya mode hibernat aplikasi ini emang sudah aktif dan emang sudah terpasang dari Android 9 dirilis. Tapi mode ini hanya akan aktif setelah berbulan-bulan kita nggak buka aplikasinya. Ya, bayangin aja, Jom, berbulan-bulan. Ya, kredit rantang aja itu udah keburu lunas duluan. Nah, jadi fitur Hibernate Overwatch yang ada di Magic Plugin, nah fungsinya itu untuk mempersingkat waktu hibernate yang tadinya butuh berbulan-bulan jadi 30 menit. Nah, singkat banget kan? Nah, di saat kalian pasang HO Magic dan sudah selesai, nah deretan aplikasi itu bakalan berubah statusnya menjadi cuek. Tapi ya status di sini bakalan berubah-ubah, Jom. Ya misalkan nih, aplikasi Anu statusnya itu true atau cuek. Nah, di saat kalian buka aplikasinya, maka status itu bakalan berubah sendiri menjadi false. Dan setelah kalian keluar dari aplikasi Anu, terus nggak buka aplikasi itu selama 30 menit, maka statusnya bakalan berubah lagi menjadi true. Jadi status ini otomatis, nggak perlu kalian perhatiin kayak si dia, Jung. Terus Bang, fitur Hibernate Overwatch ini ngaruh nggak sih ke performa game? Nah, fitur Hibernate Overwatch ini nggak berfokus naikin kinerja Android, Jung. Nah, kinerja CPU dan GPU itu masih tetap ada di clock speed yang sama. Nah, fitur Hibernate Overwatch ini lebih fokus ke pengoptimalan memori internal dan melindungi data pengguna. Nah, di sisi lain, fitur ini bisa menurunkan beban CPU, suhu, dan CPU, bukan naikin. Makanya di saat kalian memasang fitur ini dan kalian tes menggunakan thermal throttling, hasilnya itu hijau terus, Jum. Udah kayak rumput tetangga, cantik. Jadi, buat kalian ya yang pengen HP-nya adem terus, baterainya awet terus, hubungannya juga awet terus, paling cocok parah pakai fitur ini, Jom. Nah, sekarang kita membahas tentang error di saat install mode molor. Nah, sebenarnya sih error yang terjadi itu nggak jauh ya gara-gara keamanan OS, Jom. Bukan kalian yang salah kok, jadi tenang aja, Jom. Nah, versi Android terbaru, contohnya Android 13 atau mungkin Android 14, itu bukan faktor utama muncul error. Soalnya file ini udah Bang Ojan tes dari Android 10 sampai Android 15, bahkan HP bini dan HP tetangga juga itu Bang Ojan tes. Semuanya aman, Jom. Jadi, kendala error di saat install fitur Magic Plugin, yang pertama adalah keamanan OS yang tebal, Jom. Ya begitulah kalau misalkan HP yang pelit kode sumber. Server jaringan naik, masih tetap diblokir juga. Recovery dihapus, fastboot dihapus. Kenapa nggak OS kalian yang dihapus? Nah, kendala yang kedua, OS yang kalian pakai itu RO atau read only. Jadi nggak bisa dimodifikasi fitur OS-nya. Karena ya cuma bisa dibaca doang, Jum. Nggak bisa dimodifikasi. Nah, kalau misalkan pas kalian pasang HO Magic, baru jalan 3 aplikasi atau 4 aplikasi, tiba-tiba brevetnya mental, ya itu emang hal wajar. Ya mungkin emang urutan aplikasi Briven itu ada di barisan awal, makanya ditutup duluan. Tapi shell script yang udah kalian jalanin itu masih tetap berjalan di server jaringan. Makanya Bang Ojan nyuruh diemin selama 3 menit sampai semua script terpasang dan aktif, Jum. Nah, meski di sini kalian bisa cek status aplikasinya, tapi nggak semua versi Android itu bisa ngecek status. Ada juga beberapa versi OS atau mungkin vendor yang memang nggak nyediain fitur get state. Jadi statusnya itu nggak bisa dicek. Nah, selama kalian pasang fitur ini nggak nongol tulisan error permission, cannot request, atau Java security, artinya file Hibernate Overwatch itu sudah terpasang di HP kalian, Jum. Udah aman, bukan apa.